Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meshita binti Dahlan dari Fakulti Akademi Pengajian Islam Kontemporari. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit perkongsian mengenai tujuh jalan zina. Berbalik kepada zina ni, di dalam Al-Quran ada dalil tentang zina ni. Di dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah menyebut, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا, jangan hampiri zina. Maknanya kat sini Allah tak kata pun jangan berzina, tetapi Allah kata jangan hampiri zina. Zina ni kalau kita dekat pun dah berdosa, apatah lagi kita melakukannya, lagilah berdosa besar. Bak kata pepatah Arab, zina ni ada tujuh jalan dan kesemua jalannya adalah berdosa. Jalan yang pertama adalah nazrotun, pandang-pandang. Zina ni akan bermula dengan pandangan, sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, Allah berkata, katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah dia tundukkan pandangan dan jaga kemaluannya. Dan di dalam ayat seterusnya, ayat 31, maknanya, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah dia tundukkan pandangan dan jaga kemaluannya. Okey, secara terus terang Allah suruh kita tundukkan pandangan, kerana melalui pandanganlah akan menimbulkan perasaan suka dan nafsu. Okay, jalan yang kedua adalah faibtisamatun, iaitu senyum-senyum. Senyum ni boleh nak senyum. Orang kata senyum tu sedekah, tapi hendaklah berpada-pada. Jalan yang ketiga adalah fasalamu, iaitu bagi salam. Ataupun dalam konteks kita hari ini ialah bertegur sapa. Okay, dah bagi salam, dah tegur, kemudian dah masuk step yang keempat, iaitu fakalamu, sembang-sembang. Okay. Biasanya syaitan akan ambil masa yang lama untuk goda manusia supaya berzina. Kebiasaannya orang akan bersembang awal-awal, berbuat tanya khabar, berkenalan daripada media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Masa fasa fakalamu ni akan mula bercinta sama ada couple islami ataupun couple yang tak berapa nak islami. Dua-dua tetap dosa. Kemudian bila dah selalu berbual, bergayut telefon dan seumpamanya, akan masuk step yang kelima, iaitu syaitan akan goda melalui fasa famauidun, iaitu nak buat temu janji. Okey, kalau yang Islam sikit mungkin akan berjumpa bertiga, iaitu lelaki, perempuan dan kawannya. Masuk step yang keenam, iaitu faliqa, berjumpa. Famauidun tadi buat temu janji, faliqa ni berjumpa. Kebiasaannya mula-mula jumpa takkan berzina. Kemudian dah berkali-kali jumpa, jumpa kali pertama, kali kedua, kali ketiga dan kali yang seterusnya, mungkin dah berani pegang ringan-ringan, pegang tangan dan seumpamanya. Akhirnya, berkali-kali jumpa itulah akan masuk jalan yang ketujuh, iaitu jalan fazina. Maka berzinalah mereka. Zina ni bermula dengan benda yang ringan-ringan, kemudian akan berakhir dengan zina. Okey, dan kalau tak taubat akan masuklah step yang ke-8, iaitu yang kita sebut sebagai fanar.